lanjut dari pemeriksaan terhadap ibunda, kita melakukan klarifikasi terhadap adik almarhum, kemudian dari pihak Inspektorat Jenderal Kemenkes itu sendiri, tim investigasi itu sendiri yang telah memberikan data dan laporan. Kemudian kita tantenya korban juga kita lakukan pemeriksaan, dan kemudian teman-teman sejawat selama almarhum melaksanakan kegiatan perkuliahan di PPDS anestesi tersebut.